Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan. Melalui layanan ini, masyarakat dapat segera mendapatkan peringatan dini bencana melalui fitur TV digital, layanan pesan singkat dan surat elektronik. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan. Sistem ini terdiri atas Early Warning System dan Disaster Prevention Information System yang merupakan sebuah sistem penyampaian informasi bencana kepada petugas dan masyarakat umum melalui layanan SMS, siaran TV digital, dan surat elektronik. Layanan pemberitahuan ini berisi informasi penting terkait bencana alam yang terjadi, baik dari jenis dan kekuatan bencana, lokasi, hingga munculnya peringatan potensi tsunami. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan, sistem ini mengintegrasikan informasi kebencanaan kementerian, lembaga, dan daerah, serta penyedia informasi bencana meliputi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BNPB, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dan BPBD Khusus Jakarta. Sistem EWS TV digital juga terhubung dengan penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran seperti TVRI dan RRI. Selain itu, dalam pengembangan DPIS, Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan pemerintah Jepang yang sudah lebih berpengalaman dalam penyebarluasan informasi kebencanaan. Kementerian Kominfo berharap DPIS kedepannya bisa lebih akurat dan cepat dalam memberikan informasi bencana alam, sehingga dapat menekan jumlah korban jiwa. Saya berharap sistem EWS TV digital, DPIS, serta SMS Plus ini dapat mempermudah koordinasi dalam melakukan pertolongan yang responsif, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan.